Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Sekarang kita berada di Kelurahan Bukaka, tepatnya di perumahan Dears Resident. Kenapa kita ke sini? Soalnya di sini di dalam area perumahan Dears Resident ini ada lokasi yang sangat bersejarah di Kerajaan Bone, yaitu sudut benteng Kerajaan Bone. Salah satu sudut benteng, seperti di konten-konten kita sebelumnya, ada beberapa sudut benteng, dan ini sudut benteng yang selanjutnya bakal kita eksplor buat sahabat semuanya. Jadi jangan pada kemana-mana, terus ikuti perjalanan kita kali ini. Yuk. Nah sahabat semuanya, sekarang kita sudah berada di lokasi tepatnya yang tempat saya berdiri ini. Saya berada di atas dulunya pagar benteng yang melintang ke utara dari arah selatan. Jadi yang di belakang saya ini kelihatan tanahnya masih tinggi seperti gundukan tanah. Memang dulunya ini sebuah pagar benteng batasan itu. Jadi disinilah titik salah satu sudut benteng, sahabat ya. Ini kita lihat ada bekas sumur. Soalnya di sini katanya dulu ada rumah panggung yang pernah berdiri di sini. Namun mungkin pemiliknya sudah membongkar dan berpindah tempat, dan tanahnya itu sekarang menjadi kebun. Ya, di sini di sebelah selatan di sini bisa kita lihat masih menggunduk ya. Dan di tengah-tengah sudut benteng ini sekarang dipotong menjadi jalan. Jalan perumahan Dears Residence. Ini arah ke timur, sahabat ya, masuk ke perumahan. Dan kalau yang arah ke barat sana itu tepatnya di samping pekuburan Kaloko Bukaka. Jadi kita berada di Kelurahan Bukaka, sahabat ya. Yang di Jalan Cempalagi itu, sahabat. Jadi dapat kita lihat di sini, sahabat ya. Sebenarnya dulunya di sini ini baku sambung, sahabat ya. Baku sambung melintang ke mengarah ke Bubung Lagaruang yang berada di Bukaka sana, sahabat ya, dekat tempat pembuatan batu merah. Jadi bisa kita lihat di sini. Jadi lebar daripada pagar benteng itu kurang lebih 15 meter. Ya, kalau tidak salah itu kurang lebih 15 meter ketebalan dinding pagar benteng. Dan ini masih kelihatan sih batasan-batasannya. Namun sayangnya sekarang menjadi lokasi perumahan Dears Residence, yang mana tadi lokasinya ini sebuah sawah, namun sekarang sudah berubah menjadi perumahan. Dan ini kalau kita terus ke sana, sahabat, itu mengarah ke Jalan Sungai Musi, Jalan Poros Tanjung Palateh. Dan ini tembus ke Jalan Poros ke situs Cempalagi, tepatnya di daerah Kelurahan Bukaka. Dan ini masih lingkungan Kelurahan Bukaka. Thank you.
cukup untuk konten kita kali ini, mengeksplor sudut benteng yang ada di Kelurahan Bukaka. Jadi teman-teman semuanya sudah lihat, sahabat semuanya sudah saksikan bagaimana lokasi saat ini yang dulunya merupakan sudut benteng Kerajaan Bone. Jadi kondisinya saat ini seperti ini. Sekarang sudah disulap menjadi perumahan. Jadi mudah-mudahan di konten kita kali ini bisa bermanfaat dan bisa menambah informasi buat sahabat semuanya di rumah. Terus ikuti penelusuran-penelusuran kita selanjutnya di Jejak Channel. Mari jelajah jejak sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.